Oke. Assalamualaikum teman-teman pecinta musik jedag jedug. Apalagi itu musik jedag jedug. Kali ini beda nih. Biasanya kita menayangkan video musik yang energik kan. Tapi kali ini beda, saya mau ini nih mengulas tentang kaset ini. Wow. Kaset yang pernah hits. Ini tahun berapa ya hits kaset ini? Lupa saya itu. Kalau nggak salah ini hitsnya tahun 94. Tolong dikoreksi ya teman-teman kalau saya salah. Soalnya ingatan saya udah mulai ini ya. Kalau udah usia-usia lanjut. Hah? Aduh. Jadi kaset ini booming banget itu. Pada waktu itu booming banget itu. Terus ya mungkin karena ada sesuatu yang baru ya. Hah? Kan di tahun 94-95 itu kental sekali sama ya anak-anak muda itu, yang tren itu pada saat itu tahun 94 tren-trennya slow rock ya kan, musik-musik metal, musik-musik cadas gitulah, ya kan. Oh iya, ini kalau dari informasi yang tertera di sini sih keluaran 1993 tuh. 1993 Discomania, ya kan. Soalnya di sini ada lagu yang wah udah nggak asing lagi dah, booming ini. Dari S of Base ini, S of Base di urutan ketiga nih, Altered Siwon. Terus ada yang genre musik reggae nih di nomor 4, urutan keempat nih, Sweet Ala Lalong. Wah, pokoknya booming banget dah. Kalau saya sih ada cerita nih sebenarnya nih di historis nih, historis dari kaset ini pernah ini kenangan. Huh? Ya, kenangan masa lalu ini. Jadi ceritanya gini, dulu itu ada satu cewek yang gue taksir nih. Huh? Ya kan, cuman ya dulu masih malu-malu gimana gitu ya kan. Nah terus ya terpaksa, biasanya kalau zaman dulu tuh biasanya pakai ini nih, pakai macomblang ya kan. Huh? Pakai macomblang gitu mau ngedeketin tuh cewek tuh. Cuman ya gitulah ya kan,
pakai macomblang, lewat surat, lewat titip salam, salamin dong gitu ya kan. Sama si Anu. Oh iya kata dia gitu ya kan. Lama-kelamaan tuh berjalannya waktu, si cewek ini kayaknya ada respon atau agak-agak respon gitu ya kan. Pas dia tahu saya itu ini nih punya kaset ini nih, kaset ya ini kaset Discomania ini, pas saya tahu, wah keren nih, boleh pinjem nggak? Oh, wah dia bilang begitu, perasaan lemes gitu ya kan. Lemes campur gembira ya kan. Lemes campur gembira. Boleh deh. Nah, ya kan. Saking ada apa gitu ya? Ada gembira terus menaruh harapan ya kan. Menaruh harapan. Pas gitu udah dah tuh kaset dipinjam. Ini kaset dipinjam. Lama seminggu ya kan, dua minggu, kok nggak dipulang-pulangin nih, ya kan, waduh, tapi nggak apa-apa deh, ya kan, meskipun ntar bisa gue beli lagi, meskipun boleh nabung itu duitnya kalau dikasih kumpulin terus baru bisa kebeli gitu kan. Mau dipulang-pulangin. Ini sebenarnya yang ini nih kaset yang kedua nih. Yang kedua gue beli. Gue beli nih. Pas suatu ketika ya kan gue beraniin ngungkapin perasaan gitu ya kan. Ya gitu deh, gimana ya? Perasaan pas gitu gue bilang gue suka lo gitu ya kan. Apa jawaban dia? Aduh, di luar prediksi. Ternyata dia bilang gini aja deh, kita temanan aja ya. Iya kan. Waduh. Di situ perasaan gimana gitu ya kan. Setelah tahu jawabannya gitu ya kan. Wah, seolah-olah dalam hati saya kan, wah. Ini mah repot ini. Ini urusannya digantung ini. Mau enggak? Nolak juga enggak. Ya, gitu dah. Ampun. Yes, setelah lama. Ternyata ada kabar katanya itu cewek yang gue taksir itu malah jadian sama comblang gue. Ampun. No. Aduh. Ya udah deh. Rasanya selera makan hilang ya kan. Ya begitu dah. Ya anak-anak ya zaman dulu sih paling kalau waduh pelariannya nih gitu galau gitu ya kan, pelariannya paling ke disco lah, ke disco ya kan. Itu zaman dulu. Kalau sekarang sih ya sekarang sih nggak tahu dah. Udah enggak. Ya dulu gitu tuh kalau ke disco ya kan. Kadang-kadang kalau lagi bokek enggak kesono nyetel kaset ini ya kan di kamar. Ambil joget-joget sendiri ya kan. Banyak banget kenangannya ini kaset ya. Ya emang
Nah, setahu gue sih ini kaset Discomania ini ada banyak gitu ya kan, ada keluaran banyak. Ada yang Discomania 2 yang ini kan hitam nih. Background ininya hitam. Kalau yang Mania Discomania 2 tuh kalau enggak salah silver. Di era-era 96 kalau enggak salah tuh. Tahun 96-an lah Discomania 2 itu. Bebarengan mulai munculnya genre musik house music kalau nggak salah itu 96-an ya, mulai booming house music. Kapan-kapan gua mau tunjukin juga tuh kaset house music nih. Ya, kali aja nih teman-teman ada cerita di balik historis memori kaset ini. Silahkan coret-coret di kolom komentar. Kalau historis saya sih itu sangat berkesan. Iya, di sini sih tahun 1993 Baletin Internasional Discomania ya. Oke, teman-teman Andis, Andis ya, sebutannya Andis ya. Apa sih yang cocok nih? Andis kan anak disco kan. Andis, teman-teman Andis, anak disco. Saya kali ini tidak bisa menayangkan ya video musiknya. Video musik yang energik, meskipun usia kita sudah tidak muda lagi, tetapi energi yang dikeluarkan dari musik-musik disco zaman dulu, house music atau rap atau apalah, itu kadang-kadang kita merasa bangkit kembali gitu gairah jiwa mudanya tuh. Ya, niat dan tujuan saya sih seperti itu. Jadi menghibur ya kan. Anda jadi energi kembali ya kan. Itu salah satu tujuan saya suka mengupload musik-musik era ya disco 80-an, tahun 80-an, disco tahun 90-an. Kalau bergeser kemarinnya kan tahun 2000-an itu udah perjalanan pergeseran musik gitu ya. Kalau mau teori mah teori evolusi mungkin ya kan, teori evolusi terus bergeser sampai saat ini lagi masanya era musik apa ya, musik DJ TikTok kali ya. DJ TikTok. Aduh, ampun. Ya, DJ TikTok. DJ TikTok itu ya judulnya ya unik-unik ya. Cuman ya memang udah eranya, udah zamannya, waktunya, saatnya.
perkembangan teknologi musik jedag jedug gitu istilahnya. Oke. Teman-teman silahkan dikomen di kolom komentar, mau saran atau requestan atau cerita pengalaman tentang ya ini, tentang kaset-kaset ini nih, kaset Discomania yang jadul. Pernah punya pengalaman apa teman-teman? Silahkan di komen. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.